lakukan. Pada kurun ke-12, kurun ke-15, Portugis datang tombangkan Melaka. Waktu tu negara Islam kita sini ada tiga yang kuat, banyak yang kuat lah. Tapi ada tiga sampai diberi gelaran Serambi Mekah. Aceh Serambi Mekah, Kelantan Serambi Mekah dan Patani Serambi Mekah. Apa jadi kepada tiga-tiga Serambi Mekah ni? Kan, kecuali Kelantan lah, alhamdulillah kita berada di kawasan negara kita. Patani habis atau sembilan, Aceh habis. Dia bukan tidak berperancangan. Kan 3G. Sampai sekarang diajar lagi. Apa goal, glory dan gospel. Mereka bukan saja nak mengambil kekayaan daripada Nusantara, kan? Bukan saja nak kemenangan Nusantara, tapi gospel. Usaha mengkafirkan balik negara-negara Islam, tapi tak berjaya. Kurun ke-15 tak berjaya. Malahan 1187 dengan kekalahan tentera salib yang dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayubi memberi satu petanda ataupun sign bahawa tentera salib habis. Kekalahan mereka dan tentera salib, mereka belajar satu perkara. Apa dia? Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Jadi apa mereka buat? Bermula kurun ke-12, mereka buat satu tim dipanggil Orientalis. Orientalis yang tentera, apa kerja dia? Belajar mengenai bangsa-bangsa Muslim di dunia dan cuba rosakkan daripada dalam. Jadi saya dulu, untuk guru saya dulu, saya kecil lagi, kan? 13-14 tahun, kan? Kecil kan, belajar kitab kuning, kan? Dia dengan semutah, ada serban tu, kan? Mau kena ingat, di luar sana tu ada satu, ada satu grup Orientalis. Demo ni nak rosak Islam daripada dalam ni, kan? Nak rosak Islam daripada dalam lah. Kecil saya, saya tu kecil lagi, ha? Orientalis, Naburi. Kita kecil lagi waktu tu. Lepas habis pondok, arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan menghafal Quran kat sana. Balik, baru dia kata, abah dah bagi asas kau 7 tahun pondok dan juga hafal Quran, bermulalah perjalanan ilmu kau kepada benda yang formal. First degree saya, syarah undang-undang dekat UM. Dan kemudian habis syarah undang-undang, waktu tu Azhar tengah banyak bagi twinning program, saya kata saya dah ada BA, saya masuk Azhar tahun akhir terus. Tahun 2009, Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Dia hantar permohonan ke UM, UM hantar saya. Dia tak percaya pada orang Arab, budak Jawa juga pergilah ke sana. Kan? Saya menjadi pensyarah jemputan pada tahun 2009 di Moscow State University di Rusia. Ketika mengajar di sana, betul saya jumpa Orientalis tahun 2009. Waktu tu saya rapat dengan dua grup Orientalis. Satu Orientalis untuk Melayu, Nusantara. Satu Orientalis untuk Iran sebab dia bersebab sebelah. Dan tuan-tuan sekalian, dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Oleh kerana saya pesyarah kat sana, saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni hanya orang universiti je boleh masuk. Antaranya apa? Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kita orang Melayu kita diajak. Saya tengah buat PhD saya dalam bidang saya, masih lagi diajar. Orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis. Semua undang-undang adat kecuali setelah kedatangan Islam. Orang tadi yang tulis cerita. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisannya bukan tulisan Jawi. Tulisannya tulisan aksara. Tulisannya macam tulisan Thailand tapi bunyi Melayu. Siapa mencuri didenda 2 tahil emas. Dalam dunia ni tak ramai orang boleh baca lagi tulisan tu. Saya tanya prof tu, berapa ramai? Tak ramai. Indonesia ada, Malaysia tak ada. Orang boleh baca tulisan Melayu lama. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulis, mana bangsa tu maju dah tuan Cina. Tapi apa Orientalis cerita kat kita? Orang Melayu ni malas lah, lemah lah, apalah. Pekerjaan siapa? Orientalis punya pekerjaan. Sebab tu, kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya. Mereka yang tulis untuk kita percaya. Orang Melayu ni malas lah, itulah, inilah, apa sebagainya. Bukankah ketika Portugis datang ke Melaka, mereka kata mereka telah bawa 2 buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu dan kapal itu tenggelam di laut. Flow dilema, 2 buah kapal penuh dengan buku sejarah Melayu tenggelam di laut. Kenapa ada 13 manuskrip Melayu dekat Rusia, dekat St. Petersburg? Kenapa? Kenapa kita tak tahu? Kalau saya tak ngajar sana pun kita tak tahu. Yang tulis sejarah kita adalah Orientalis. Siapa yang cakap Melayu malas? Siapa yang cakap Melayu itu pengecut? Siapa yang cakap Melayu itu macam bangsa yang lemah? Orientalis sana sudah. Tombang Melaka 15 apa nama? 15-14 buku Melayu dihangkut semua.
Saya tanya lagi Prof yang jaga, mana lagi ada manuskrip Melayu? Oh banyak, banyak di Belanda ada, di Australia ada, di UK ada, di US ada. Saya waktu dekat Rusia menangis untuk sekolah. Teringat guru saya waktu saya kecil. Tuk Allah betul tuk guru tu cakap. Di luar sana ada satu guru orientalis nak rosak Islam, dia berdalam. Mereka kena jaga agama Islam tu. Kebangkitan Islam akan disemarakkan oleh bangsa-bangsa Timur. Selain itu apa jadi pada tanah-tanah Timur? Mereka cuba kafir kembali. Mereka cuba kafir. Tapi mereka tak berjaya. Turun ke 15 tak berjaya. Turun ke 19 tak berjaya. Soalannya tuan-tuan sekalian, turun ke 20 apakah mereka berjaya ataupun tak?